sampai sini aja. Ini sarang elang, tempat camping, outbound main-main. Atas itu ada sini madu. Oh, madu yang ini ya, kelenceng ya? Yang kelenceng yang kecil-kecil? Iya. Kalau yang madu ini kan bahaya ya. Kalau kelenceng kan aman buat anak-anak ya. Iya, terus ada saung-saung kecil, camping. Oh iya. Oh, boleh dong kalau kita pinjam buat nginap sini ya? Wah, jadi beberapa orang tua siswa nggak masuk. Sering bikin kegiatan di sini. Jadi di kapasitas berapa orang? Kalau di sini total enggak di kalau ada, di situ bisa buat tidur? Bisa. Oh, berapa bisa orang? Bertiga. Kira-kira berapa orang? Tiga. Jadi totalnya berapa ada? Ada berapa banyak? Ada 10 ada? 6. 2 3 4 5 6. Sama yang gede ini satu ya? Iya. Ini pakai juga bisa? Dipakai juga. Nah, kalau nyantai-nyantai yang enggak jauh dari Jakarta kan sini enak. Oh. Kadang orang tua siswa acara keluarga di sini. Oh. Kadang jadi disewain apa diapain? Disewain. Jadi kita ada unit yang memang kelola penyewaan tempat. Kadang kalau di atas tadi yang di itu kalau di full booking berapa? Saya kurang hafal ya, ada tim khusus ya. Betul, jadi memang sudah ada bagian. Itu yang madu kelencengnya di mana ditaruh? Kota-kota kecil. Di atas ya. Di atas ya. Iya. Sayang nih makanannya kurang banyak. Di sana itu ada bunga-bunga. Permakultur. Oh, udah ditanam ya. Tanaman, ya. Yang khusus itu sayuran, makanan dia ya. Kalau ini sih apa sayurannya kita panen. Buah-buahan kita panen, nanti kita olah di dapur kita. Dan itu dibagikan untuk makanan gratis ke masyarakat. Warga, oke, mantap. Yalah, inisiatornya ikhlas lillahi ta'ala. Coba kalau Lendo, ini setiap orang bikin sekolah dia minta patennya kan bahaya nih. Lo harus bayar terus sama dia, ya nggak? Iya. Seumur hidup ya kan? Itu dari Aceh sampai mana-mana digratisin ilmu mati. Itu orang itu insya Allah masuk surga lah. Masih muda ya, seumuran sama saya. Kita biasa nongkrong di Depok kan, di pinggir situ sama Lendo Novo. Kita cerita. Enggak, teman udah ketemu di Depok aja. Dia main di sekolah alam, saya main tempat lain lagi. Kan beda-beda ya kan. Disuruh-suruh bikin sekolah alam dari dulu gak mau. Oke.